Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sudahkah Anda membaca firman Tuhan hari ini? Sudah dipraktikkan belum? Saudara, inilah yang seringkali menjadi masalah bagi kita setiap orang-orang Kristen. Seringkali kita banyak mendengar firman, namun ternyata untuk melakukan kebenaran firman itu diperlukan sebuah effort yang lebih. Kita harus berusaha, bahkan berjuang untuk melakukan firman dengan menghidupinya. Bisa jadi problem itu muncul dari luar atau justru dari dalam diri kita sendiri. Roma 2 ayat 13 mengatakan, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Allah, tapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Tuhan tolong kita, memampukan kita untuk kita bisa mendengar, terlebih melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Ingat, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.